Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, Kang Bro Ketemu lagi dengan Channel ya Nah, Kang Bro pagi ini saya mau melanjutkan Atau merampungkan ya, menyelesaikan uh, Motor Cina Mocin Yang Dua hari lalu itu sempat saya bongkar Untuk Ganti seher ya, ganti seher juga seal klep, sekur klep juga. Nah dan ini sudah saya rakit ya kemarin karena tidak sempat terekam juga. Jadi ini proses perakitan e, pemasangan ring dan lain-lain tidak sempat saya rekam. Jadi sudah apa namanya ini sudah hampir selesai ya tinggal ini untuk masang karburasi masang gear timing pengapiannya oke hari ini kita akan coba untuk selesaikan ini mudah-mudahan hari ini bisa selesai ya mumpung ini masih sepi juga kita langsung saja untuk eh, tangani Mocin, Mocin Trabas ini ya, wih Sangar. Oke kang Bro, sebelum melanjutkan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya kang Bro-kang Bro semua tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan jangan lupa juga buat untuk komen share dan like nya ya mudah-mudahan apa yang saya bagikan ke kambu kambu semua bisa bermanfaat bisa membantu lah sedikit membantu ya oke kamu langsung saja kita mulai untuk penanganan di mojin ya bismillahirrahmanirrahim oke Kang Bro, kita mulai ya kita akan pasang gear timing ya atau sprocket pengapian atau apalah namanya ini ki ya gear kamprat bebas jarak ngaran ini ya pokoknya gear kamprat atau gear pengapian gear timing lah sama saja ya oke untuk di mocin ini tipe-tipe mocin ini biasanya di noken ini ada tiga baut ya guys ya ada tiga baut kang bro kita lihat ya tapi cuman perbedaannya di situ tiga baut tapi untuk cara setting topnya sama saja lah semua motor itu intinya pada dasarnya di noken ini harus posisi netral seperti ini ya netral atau bebas nah seperti itu nah ini namanya sudah posisi top atau bebas bisa kita cek juga di baut setelan klep ini sudah ada celah ya nah seperti ini itu top di bagian noken atau klep untuk di bagian rotor magnet biasalah seperti motor-motor lain sama tidak usah dijelaskan lagi mungkin sudah pada paham ya seperti itu untuk bagian top semua motor sama seperti itu ya Oke, langsung saja kita pasang. Oke ya Kang Bro, gear timing pengapian atau sprocket sprocket timing sudah terpasang ya ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba cek kompresinya, kompresinya gimana? Dan untuk sebelumnya kita cek cek lagi baut-baut yang masih belum dikencangkan ya, kita cek lagi. Nah ini belum ya. Oke, sip. Oke, langsung kita cek kompresinya seperti apa ya. Oke, Kang Bro. Mantap kompresinya ya. Kompresinya cukup padat. Nah, ini untuk pergantian seger di Mojin ini kita gunakan seger apa ini ya? Kita pasangi seger GL. Legenda ya. Legenda persen 10. Eh 50 Ini mantap Kompresinya padat banget Karena ini segernya kemarin kita lihat ya Sudah kita tunjukkan Bahwa segernya itu modelnya model jenong Itu biasanya kan Kalau di model-model Honda itu kan Rata itu ya Tapi ini modelnya jenong Seperti sudah dimodifikasi Itu tuh ya Tapi itu sudah asli dari pabrikan merek ini ya. Sudah dibikin seperti itu. Oke, mantap. Lanjut kita bersihkan dulu untuk karburasinya ya. Karburasinya itu belum saya buka, belum saya bersihkan. Sekarang kita bersihkan dulu karburasinya supaya lebih mantap nanti ya. Dan ini ya, ini oli sudah Jalan ya, baru saja diselah. telah berapa kali sudah langsung naik, itu olinya. Nah, itu ya Yuh, mantap. Oke, kang bro. Nah ini sudah terpasang lagi karburasi sudah saya pasang sudah saya servis sudah saya bersihkan ya e, proses selanjutnya yaitu kita akan ganti oli dulu ya karena ini Ryan seker baru jadi wajiblah untuk Ryan kita gunakan oli yang baru yang bersih yang belum mengandung apa ya gram seperti itu ya supaya lebih aman Oke kang Bro Alhamdulillah ini sudah selesai ya proses perakitan motor apa Cina untuk trabas ya nah ini sudah terpasang semua karburasi sudah busi sudah saya pasang juga barusan sudah saya kasih oli ya olinya pakai yang standar saja ini bagus untuk baterain ya oke sekarang kita akan coba Coba genjot, kita nyalakan, apakah mau hidup atau tidak, oke. Okay. Oke kalau bro seperti itu ya Itu alhamdulillah mesin sudah bisa mau nyala Seperti biasa ya Kita untuk Ryan duduk dulu sebentar Sebelum kita setel-setel ulang Untuk klep-klepnya clap Kita cek-cek lagi nanti ya Sekarang kita biarkan menyala Sekitar setengah jam atau satu jam Baru nanti kita cek lagi Untuk setelan klep terutama ya Biasanya hampir dibungkas itu Habis dibungkar itu perlu penyesuaian untuk penyetelan klep ulang, seperti itu ya. dan nanti ini knalpot kita pasang nanti saja ya teman-teman ya. ini belum saya pasang knalpot juga. Nah, itu masih oli masih menetes dari tutup klep ini karena memang belum saya kencangkan ini ya. oke sekarang kita nyalakan dulu kita panjer, kita diamkan selama setengah jam. biarkan komponen yang ada di bagian head kepala ini mapan dulu ya. que okay. llevas. Oke Kang Bro Nah ini Honda Cina Motor Cina untuk pergantian Seker juga Sekur klep sudah selesai juga ya Alhamdulillah Hari ini bisa selesai dan sudah kita Coba sama-sama Sudah tidak ngebul Sudah tidak berbet-berbet lagi ya Teman-teman ya Dan ini gas-gasannya sudah enteng banget Kompresinya lumayan padat ini karena memang sekernya modelnya model pakai seker jendong ya teman-teman ya jadi lumayan ini dilihat dari gas-gasan mesinnya itu sepertinya tenaganya mantap ini asal-asal nanti kupling-kuplingnya normal sudah bisa dipastikan itu tenaganya pasti jos ya sekarang kita cek dari businya dulu ya kita cek dari hasil pembakaran Oke, teman-teman. Nah, kita lihat ya, Kang Bro, ya bahwa hasil pembakaran atau sisa pembakaran di busi yaitu terlihat sudah kering ya. Sudah kering meskipun agak masih hitam. Tapi sudah kering mendekati apa itu? putih ya, putih kekuningan itu. Ini karena baru kita hidupkan mesinnya sebentar ya. Mungkin kalau sudah berjalan dia akan lebih terlihat putih nah itu ya terlihat kering itu artinya bu di bahan kok di di ruang bakar sudah tidak ada uh, sisa pembakaran oli seperti itu ya nah, nah oke kang bro uh, video di mojin sampai di sini dulu ya nanti kita bersih-bersihkan itu kita cuci di bagian-bagian yang kotor itu ya sudah selesai dan terima kasih buat kabel-kabel yang sudah menonton jangan lupa untuk like, komen, dan share jangan lupa juga buat untuk eh, buat jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya lebih semangat dan lebih maju untuk bikin konten-konten selanjutnya mudah-mudahan bermanfaat Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.